udahlah gitu, yang penting saya happy gitu. Sekarang mau gede banget pak. Ya Allah gitu, kayak Allah saldo baik banget ya gitu. Kadang-kadang suka bingung saya juga. Ya Allah nggak kebayang gue punya duit segini ya gitu. Ya udah akhirnya kemarin-kemarin saya sempet, makanya saya ketemu istri juga yang kalau saya nggak ada kerjaan dia nggak nyuruh saya kerja gitu. Kalau saya nggak ada kerjaan, hore itu dia dia. Tentu saja bang, tentu tentu saja itu ya. Enggak sih, gua sih bilang ke Harry, ke manajer gua bilang juga ke Andika Bang Gading kalau gua tuh nggak bisa melupakan masa lalu gua ya. Kalau gua berangkat dari semua tuh dari gua off air, dari gua MC dan segala macam gitu. Jadi gua mohon untuk pas Sabtu Minggu kan emang ibaratnya kalau orang-orang kayak gue mah nyari duitnya Sabtu Minggu gitu, emang kita mah keluar kota segala macam. Dan alhamdulillah sih dengan bantuan Bapak Harry itu, manajer saya yang merupakan kebanggaan saya saat ini gitu, dengan bajunya yang selalu ketat gitu, mana Bapak Harry ya, ya bisa diatur sedemikian rupa. Jadi misalnya habis semprul nih set bandara kemarin ke Pekanbaru, pulang semprul lagi gitu. Jadi emang dari dulu kan gue orangnya kalau keluar kota emang kalau kerja ya nggak pernah. Ini bukan klise ya, tapi emang gue karaoke nggak pernah gitu, diajakin sama klien sama nggak pernah. Jadi kalau emang kerja tidur besok ya pulang flight paling pagi sih gue. Untuk kemungkinan sih kalau untuk tidak ada destinatoran lain karena. Ini pertama dan terakhir. Iya, maksudnya kalau mau semprul, semprul aja. Maksudnya tiap tahun semprul, semprul aja gitu. Nggak usah ada sedap terlain. Karena gue juga pengen, apa ya, kan kalau gue rasain kan, ini kan sebuah karya yang berujung uangan ya, sinetron itu. Nah, gue tuh pengen setelah itu tuh gue masih pengen nyisain waktu buat gue pengen nulis materi lagi, gue pengen bikin lagu baru lagi sama 10 Tura, gue pengen bikin YouTube channel. Iya. 10 Tura tuh band akustikan paling mahal. Gua 10 Tura pernah dibayar 30 juta. Keren ya. Lagunya gitu doang. Asli lagunya gitu doang 30 juta. Iya pernah. Terus ya maksudnya banyak hal-hal yang pengen gua kerjain di luar sana yang tidak ada kaitannya dengan mungkin dengan nominal lah gitu. Nominalnya mungkin belakangan nanti. Jadi gue bisa sampai saat ini pun karena gue selalu self improvement gitu, kayak gue tahu misalnya gue materi gue kurang nih gitu, gue tambahin lagi gitu. Dan mungkin titik-titik kebayarnya pas lagi di Suca itu mungkin gitu. Dan yang dibikin susah sekarang kan waktu gue untuk bermeditasi untuk dapat inspirasi itu keganggu gitu. Jadi untuk ini segala macam. Nah kadang-kadang ini yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang berada di industri.